Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan masak nasi goreng dengan bumbu sajiku nasi goreng. Oke, kita siapkan bumbu-bumbunya. Cabai, bawang merah, bawang putih, telur. Kemudian sajiku nasi goreng pedas biar hot glundung ini telurnya ini. Telurnya glundung teman-teman. Ini nasi, satu piring nasi. Oke, kita panaskan. Kemudian kita tuang minyak goreng. Kalau sudah panas, kemudian kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian telurnya kita masukkan. Ini telur bebek, teman-teman. Kita aduk-aduk sampai baunya tuh harum, teman-teman. Kita masukkan nasinya. Kita terasa harum nasinya, kita masukkan sedikit-sedikit biar merata. Oke, kemudian kita aduk-aduk sampai merata bumbu-bumbunya tuh sama telurnya biar merata. Bila nasinya sudah panas dan bumbunya sudah merata ya, kemudian kita masukkan bumbu sajiku nasi goreng pedas supaya lebih enak dan nikmat. Merata, kita bikin merata teman-teman. Oke, kemudian kita aduk. Nasinya kita aduk, bumbunya biar merata. Terus sampai rata. Aromanya udah lezat nih nampaknya nih.
Oke, kalau sudah masak, baunya harum, sedap nasi goreng kita nih. Oke, siap santap teman-teman. Masak sendiri, makan sendiri. Coba dulu, tes. Enak teman-teman, tak tenang. Enak nih, pedasnya terasa teman-teman. Waduh, kayaknya kebanyakan porsi nih. Gak tolak lagi. Udahlah. Ini jelas nikmat rasanya. Oke, terima kasih.